صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حن مشتاق لما Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'aha kullalailatin lam yadhurruhul fattan," akhrajahul hakim. Bahwa orang yang membaca surat Muluk atau surat Tabarak itu tiap-tiap malam tidak bisa memudaratkan akan dia oleh fitnah-fitnah kubur. Dia akan lulus ujian-ujian yang ada di dalam kubur itu. Dia akan berhasil melewati berbagai macam ujian yang ada di dalam kubur. Asal membaca tiap malam. Kulla lailatin, tiap-tiap malam. Artinya kalau malam kada terbaca, dikadha siang hari. Asal bila sebulan 30 kali. Dua malam kada terbaca, kayaknya dibaca dua kali. Sama hukumnya tiap-tiap malam. Nah, bila kita sudah demikian mampu mengamalkan surat Tabarak ini tiap-tiap malam dalam kubur, kita akan selamat daripada cobaan, daripada fitnah munkar dan nakir itu. Munkar dan nakir itu beluman lagi menanya kita, hanyar inya datang sudah ujian lawan kita. Beluman lagi inya bersuara, hanyar becungol menggetar sudah. Nah itu ujian. Belum lagi pertanyaannya. Bisa selamat demikian kalau kita mengamalkan surat Tabarak tadi. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Inna jaminhu sahibuhu bama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu bama ba'dahu ashaddu, rawahu Tirmidzi. Kubur itu kata Rasulullah merupakan awal dari tempat-tempat akhirat. Kubur permulaan gerbang akhirat. Barang siapa di dalam kubur itu bisa selamat daripada ujian-ujian, cobaan-cobaan, maka yang sesudahnya lebih inting, lebih mudah dihadapi. Tapi bila dalam kubur sudah kada lulus tes, maka yang selanjutnya pasti akan lebih berat yang dihadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathul jannah wa hiya suratu Tabarak." Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah. Tidak adalah surah itu melainkan 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan dari api neraka pada hari kiamat dan memasukkan akan orang yang membacanya ke dalam surga, yaitu surah Tabarak. Para muhibbin rahimakumullah. Sekian banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat ini. Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik orang Ansar, baik orang Muhajirin, baik orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik yang tua muda sampai anak-anak, mereka hafal dan membaca Tabarak itu tiap malam. Itu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang sudah membiasakan membaca surat Tabarak, bertambah kemantapannya, bertambah keteguhannya, dan yang balang kambingan Tabarak mudah-mudahan dapat istiqamah. Nang belum biasa sama sekali membaca surat Tabarak tiap malam, mudahan diberi Allah taufik dan hidayah sehingga bisa selamat daripada ujian, fitnah dan siksa di dalam kubur.